air terjun. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Bersama saya Sabaria Nasir Channel. Hari ini kita berada di kawasan wisata air terjun Bajuin yang terletak di Desa Sungai Bakar, Kecamatan Plehari, yang berjarak sekitar 10 km dari ibu kota Kabupaten Tanah Laut dan berjarak sekitar 75 km dari kota Banjarmasin. Manggil ya. Air terjun Bajuin terletak di Desa Sungai Bakar, Kecamatan Bajuin, dengan jarak tempuh sekitar 10 km dari kota Plehari atau Tanah Laut. Air terjun Bajuin cukup indah karena berada di atas pegunungan dan masih ditumbuhi oleh pohon-pohon yang rindang, sejuk dengan panorama alam yang sangat indah. Dulu tempat ini sempat mati suri dikarenakan berbagai hal, tetapi sekarang pemerintah telah membuka kembali dengan merenovasi berbagai fasilitas yang dibutuhkan. Nah, yang belum pernah ke sini pasti bertanya-tanya kan? Di sini kalian bisa merasakan dinginnya air terjun Bajuin secara langsung. Bahkan kalian diperbolehkan mandi asal kalian bisa menjaga etika-etika yang benar. Lihat, waktu sudah mulai sore hari, kita pun bertugas untuk kembali ke parkiran. Nah, dari air terjun Bajuin ke parkiran kita naik ojek selama 5 menit saja. Sampai ketemu di lain kesempatan.